Oh lumayan. Iya lumayan. Ada dua sih yang kecil yang situ juga. Nah oke. Okay. Oh tadi itu posisi paling. Gini bro. Maaf bang, ini bisa dikolong siram dulu abang? Lupa gue tadi. Jadi bilas air dulu ya. Kita lagi panggilan di daerah apa Pondok Pinang dekat Pondok Indah. Ini daerah itu lo liatin ke depan tuh. Ini padat banget penduduknya di sini. Enggak nyangka ya di sini masih ada ular piton 4 meteran. Heeh. Sepadat ini loh. Makanya ini kita lagi cari tempat parkir ya, susah banget di sini. Gua harus keluar jalan raya dulu. Dari jalan raya baru gue jalan kaki lagi ntar ke arah sini baru gue cari alamatnya. Di situ tadi katanya mereka udah sempat ditangkep, awalnya katanya mau dipelihara cuma terlalu galak akhirnya mereka kewalahan, mereka takut sendiri dan mereka ngeliat YouTube gue dan ada kontaknya di situ di telepon. Ya udah hari ini lo ikutin deh ya, gue juga penasaran segede apa ulernya. Nanti ular ini kita ambil, kita bawa, kita evakuasi dan kita akan lepas liarkan di tempat yang semestinya. Enggak kayak gini, ini tinggal nunggu konflik nih. Ular 4 meter udah bisa makan anak kecil cuy. Bahaya banget asli. Oke, ikutin ya. Oke bro, ini kita udah sampai nih di rumah yang kita tuju. Dengan bang siapa nih bang, sorry? Rosat. Bang Rosat. Bang Rosat nih ya. Yep. Jadi gimana ceritanya ini bang, ular awalnya bang? Ini nangkep di kandang ayam punya teman di atas kandangnya. Oh, di kandang ayam? Di atas kandang ayam, habis makan biang. Oh gitu? Kekenyangan kayaknya dia. Oh, di daerah mana? Di hutan-hutan, Serengseng. Oh, Serengseng. Dibawa kesini? Kemari, soalnya di sana gak ada yang berani? Gak ada yang berani, kita ke sono, tadinya nangkep malam-malam. Oh gitu? Telepon suruh ke sono. Mantap. Coba diintip dulu ya. Coba sini. Oh lumayan. Iya lumayan. Lumayan. Ada dua yang kecil yang situ juga. Nah oke okay. Yang besarnya. Sorry. Oh itu dia tuh posisi palanya. Oke okay, sip. Tolong itu ya bang, apa tarung yang saya buat tadi. Gini bro. Maaf bang, ini bisa ditolong siram dulu gak bang? Lupa gue tadi. Ini bilas air dulu ya. Oke. Berak siap. Ya pasti berak dia pasti. Ada ini enggak, Bang? Apa kita enggak bolak-balik gitu dia. Temenin. Lihat nih. Ah, gua mau bolak-balik mulai dulu geser. Enggak ada, enggak apa-apa, langsung enggak apa-apa. Yang penting kasih minum dulu. Ini kok udah mulai lihat nih, mampus banget. Kita kaki ke ekornya gitu. Nah, lihat bisa berubah. Nah, masukin dari ekor. Masukin di rekor. Oke, sip. Sehat ini ulernya? Iya, sehat banget. Ini udah lapar dia. Udah kempes. Terus minggu sih. Bentar.
Masukin. Udah cep. Oh gitu. Duluan. Nih di sana waktu dia udah hampir sebulan nggak mau makan sama sekali. Oh gitu. Pas di sini ada ayam mati kan. Ah. Ayam pitik semburin aja. Dimakan. Makan sama dia. Oh, berarti selamat dia, dah. Dia nyaman di sini. Iya selamat dia mau makan. Soalnya di sana ditaruh di galon. Oh gitu. Galon mineral. Maaf. Dah. Tapi yang lebih. Lo lihat tadi ya ulernya lumayan dan itu sehat banget asli. Abang ini akhirnya nyerahin ke kita nih. Bang nanti kita bikin video bukti perilisannya di YouTube ya. Oke, ntar jangan lupa subscribe. Ya. Oke, thank you, Bang. Ya. Oh, siapa namanya? Rosat. Bang Rosat. Oke, okay, thank you, Bang Rosat. Ya.